Hello you, what's up my friends, sahabat VDA Gaming. Welcome back to next video. Jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Karena like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian tidak bayar, oke? Di kesempatan kali ini, di next video saya akan membagikan trik kepada kalian ya, trik memunculkan Mokustor M1887 alias Mokustor shotgun peluru 2 yang terbaru, namanya itu shotgun Reaper Underworld ya kayaknya itu. Nanti bisa kalian lihat video ini full dengan cara-caranya ya. Jika kalian tidak bisa masuk ke website Mokustornya, berarti kalian ada yang salah ya, ada yang salah. Makanya jangan dilewatkan setiap menitnya ya, kalian harus tonton menit per menit biar kalian tahu cara untuk masuk ke Mokustor rahasia ini ya. Jangan sampai Garena tahu, pasti nanti akan difix ini Mokustornya. Nah itu kalian langsung ke berita, ke Flaming Fish ya, ke event Flaming Fish. Nah ini sudah masuk ke event Flaming Fishnya. Terus bagaimana cara untuk memunculkan Mokustornya, silahkan kalian tonton video ini ya. Ini kalian bisa lihat apa itu namanya, buka lewat browser ya. Tunggu sebentar, ini error ini itu recordernya malah buat apa ini, aduh. Nah itu bisa kalian lihat, buka lewat yang tandanya itu seperti itu ya, seperti itulah pokoknya, itu yang ada petunjuknya itu silahkan kalian klik, yang tombolnya itu seperti itu ya, kalian klik, nanti kalian buka lewat Chrome ataupun browser lain kalian ya. Itu kalian lihat dulu seperti itu ya, tombol yang tombol bawahnya silang itu silahkan kalian klik terlebih dahulu. Nah ini sudah kalian klik, ada tiga pilihan ya kalau punya saya. Kalau kalian mending lewat ke Chrome saja ya, ini saya sarankan kalian bukanya lewat Chrome. Ini kalian buka lewat Chrome. Sebentar ini, aduh, apa malah buat apa ini, aduh, tunggu sebentar ya. Aduh, malah gif disimpan, apa ini, kita hapus dulu. Nah ini kalian buka lewat Chrome ya, itu kalian klik Chrome-nya tadi, itu kalian klik buka lewat ya, di bawahnya silang itu kalian buka Chrome-nya, event Flaming Fish-nya ada di berita ya. Nah ini sudah ke Chrome-nya. Terus bagaimana untuk Mokustornya, silahkan kalian ubah URL atau apa ini, alamat websitenya ya, kalian ubah seperti ini merubahnya ya, itu ada tanda seperti pensil itu kalian klik ya, itu tanda seperti pensil silahkan kalian klik. Nah itu kita klik, nah sudah diklik, terus kalian geser sampai ke awal ya, ini sudah ke awal, ada tulisan http monkey spin ya, monkey spin titik sia titik free fire. Nah ini yang kalian ganti cuman yang monkey spinnya, kalian klik terus kalian hapus tulisan monkey spinnya, terus kalian ganti dengan hacker hacker, terus store tanpa spasi ya, hacker store. Silahkan kalian klik monkey spinnya, terus kalian ganti menjadi hacker store. Itu bisa kalian lihat ya, hacker store. Silahkan kalian tulis hacker terus store. Nah itu bisa kalian lihat
www.sea.freefiremobile.com. Nah itu saya ulangi lagi ya, itu kalian geser, kalian ganti alamat websitenya, kalian geser, itu sudah kalian ganti menjadi Hacker Store, terus kalian buka ya websitenya ini menjadi Moko Store Rahasia. Nah itu bisa kalian lihat, itu ada skin senjata shotgun peluru 2 yang terbaru ya, itu jika di Free Fire nya itu tidak akan muncul ya. Ini adalah trik rahasia ya, silahkan kalian tiru triknya seperti tadi itu ya, silahkan kalian contoh, kalian mengganti alamat website apa itu ya, Flaming Fish ya, alamat website Flaming Fish kalian ganti menjadi Hacker Store ya. Nah jika sudah diganti alamat emailnya, alamat email, alamat websitenya, terus kalian buka ya websitenya, pasti akan menjadi Moko Store Rahasia. Ini kalian harus buka sebelum di fix oleh Garena ya. Mantap sekali, ini ada dua senjata baru, saya pilih dua senjata baru itu, semoga tidak dapat yang ampas-ampas ini ya, box-box. Kita coba spin 9 diamond, kita coba spin, tunggu sebentar, ini kita spin, nah ini kita lewati, kita lanjutkan ya, dapat ampas ya, dapat loot crate scar cupid. Kita coba spin lagi tanpa lama-lama, 19 diamond, dapat ampas lagi, kita coba spin lagi, dapat ampas, makin ampas, astaga, apa ini gara-gara kita coba website yang belum dibuat karenanya ya, kayaknya iya, ini kena karma, ini tidak dapat shotgunnya ya. Diamond saya tinggal 130 dan ini harganya sudah 399 diamond ya, astagfirullahaladzim, kita tidak dapat shotgunnya ya, dan juga apa itu VSS nya ya, sayang sekali, sungguh menyedihkan ya. Gimana ini Garena, apa gara-gara kita mencoba mengspin tanpa diketahui Garena ya, ya sudahlah, yang penting kita sudah dapat loot crate, loot crate ampas tadi ya. Itu diamond kita sudah tinggal 130, ini kalian bisa cek, yang pasti hadiahnya akan masuk ke Free Fire kalian ya. Ini adalah website resmi dari Garena, bukan penipuan, bukan apa ya, ini kita hanya mengganti ke Moko Store yang belum muncul di Free Fire nya ini kita ketahui terlebih dahulu ya. Mantap sekali, ini kita buka-buka terlebih dahulu, buka yang crate tadi itu ya, ini ada dua, ada empat, ada dua lagi, dan ada dua lagi ya, ini kita buka empat, enggak ada yang permanen, kita buka lagi dua, enggak permanen lagi, sangat ampas ya, kita buka lagi dua, enggak permanen lagi, astaga, enggak permanen lagi, ah ini gimana ini Garena. Yang penting kalian sudah paham ya cara mengganti ke Moko Store Rahasia. Berarti cukup sekian video kali ini, jika kalian kurang paham silahkan kalian komentar di bawah ya. Berarti jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe, bye bye. Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.